Suasana duka terlihat di kediaman mahasiswa Teknik Arsitektur Universitas Hasanuddin, Firendi Marjevi Wehantau di Jalan Satelit 4, Kecamatan Piringkanaya, Kota Makassar, Sulawesi Selatan pada Sabtu malam. Mahasiswa itu meninggal dunia saat mengikuti latihan pendidikan dasar mahasiswa pecinta alam. Korban tewas usai menjalani 5 hari proses diksar bersama 25 peserta lainnya dengan melintasi sejumlah perkampungan di Kabupaten Maros sejak Senin lalu. Pihak panitia diksar sempat memberikan pertolongan namun nyawa korban tidak tertolong lagi. Menurut orang tua korban, ia kaget mengetahui anaknya dikabarkan meninggal dunia saat berada di Rumah Sakit Grestelina Makassar pada Sabtu siang. Sempat tanya, kamu mampu ya? Karena ini hujan, cuaca kurang bagus tuh. Tapi dia bilang, iya ma, saya mampu, saya mau gitu. Sempat saya larang. Korban diduga meninggal dunia akibat kelelahan yang dialaminya. Namun, pihak keluarga masih belum melakukan upaya visum untuk mengetahui penyebab pasti kematiannya. Tim Liputan, CNN Indonesia.